Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bonsai. Pada konten kita kali ini, kita akan review bahan dongkelan dari bahan mustam yang sudah saya tanam kurang lebih 1,5 bulan yang lalu. Bisa kita lihat di sini, sangat tumbuh subur, sangat lebat tunas-tunas yang tumbuh. Di setiap cabang-cabangnya terdapat pertumbuhan tunas yang cukup banyak. Tapi setelah saya lihat di 2 minggu terakhir, dia seperti terhenti, bahkan ujung-ujungnya terlihat menghitam dan mengering. Mungkin, dan dari hasil pengalaman yang lalu-lalu, terlalu banyaknya tunas yang tumbuh justru menguras energi, menguras nutrisi yang tersisa dari batang tanaman ini. Karena apa? Karena dia belum mempunyai akar yang mampu menyerap nutrisi dari media tanam. Oleh karena itu, kita potong, kita pangkas tunas-tunas yang tidak diperlukan di dalam pembuatan bonsai ini. Kita lihat, kita perhatikan dengan seksama mana yang kira-kira digunakan dan yang tidak. Yang kita gunakan kita biarkan tumbuh besar, yang tidak kita potong. Sehingga dengan pemotongan ini akan memaksimalkan nutrisi yang tersisa kepada tunas-tunas yang akan digunakan dalam pembuatan bonsainya, sehingga dia akan tumbuh lebih cepat besar sehingga mampu merangsang untuk pertumbuhan akarnya. Sahabat bonsai, dalam pemilihan tunas-tunas yang akan digunakan dalam penggunaan bonsai ini, selain posisinya yang paling pas, posisinya yang paling bagus, tapi juga diperhatikan juga kondisinya yang paling sehat. Bisa kita perhatikan dari pangkal sampai ujungnya, khususnya di posisi yang bagus, misalnya ada 2, kita pilih yang paling kondisi paling sehat. Kondisi yang paling segar, supaya kedepannya kita jadi tidak salah pilih. Jangan sampai sudah dipotong, ternyata yang ditinggalkan, yang disisakan itu justru kemudian mati karena memang kondisinya tidak bagus. Demikian sahabat bonsai, setelah kita pilih, kita loskan. Mungkin 2-3 bulan ke depan baru mulai kita bisa melaksanakan pengawatan untuk pembentukan cabang-cabangnya. Jadi pada saat itu hanya kita bentuk saja, tidak tanpa dengan pengepresan untuk melanjutkan pembesaran batangnya, tapi dengan kondisi, posisi, dan bentuk yang sesuai dengan keinginan kita. Setelah tumbuh besar, mungkin ya 1 atau 2 tahun kemudian baru kita laksanakan pengepresan untuk melanjutkan percabangan dan perantingan berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng. Salam hormat saya, Kapten Bonsai Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.